Oke, halo, assalamualaikum sobat Fiko Safiko dimanapun berada. Oke, kali ini aku ada di showroom. Nah, ini motor Tinala nih mas bro. Nah, kemarin ada yang request harga Yamaha Lexi, Yamaha Nmax dan ADV ya. Dan sekarang ADV sudah ngeluarin yang 160 mas bro. Wih, mantap. Yang 150 itu harganya berapa? Penasaran? Simak, jangan kemana-mana. Oke, kita mulai dari yang sebelah kanan aja dulu. Ini ada si Vino ya, ini Vino 2014 ya. Vino 2014 harganya 9 juta di sini mas bro. Nah, ini spionnya kok pakai Scoopy. Yes. Dan kita cek fisik bentar. Masih ori bawaan semua ya, plat hidup sampai 2024. Dan untuk bandar-bandarnya masih oke. Sayangnya bannya itu tipis ya mas bro. Sayangnya di bagian ban itu dia tipis mas bro. Ke belakang, bodi samping kita lihat kayak gini. Nah, di sini terdapat wajah sedikit ya, tapi nggak apa-apa ya, wajah kena celana mas bro di sini. Oke, dan di ban belakang sih tak delok sih. Ban belakang lumayan sih, cukup lumayan mas bro, masih 40% lah ya. Terus speedometer dia jalannya 56 ribuan tuh. Kita enggak mas bro, 56 ribu. Nah, di jalan 56.000 mas bro. Oke, kita lanjut ke Lexi. Ini ada Lexi 2018 harganya 15 juta. Lexi 2018 harganya 15 juta mas bro. Yes, ini bulan 1 baru udah her bulan awal kemarin ya. Dan ini 2024 sampean. Dan kondisinya masih ori semua, ori bawaan, underfairnya juga, untuk ban-bannya juga masih ori, tapi ini sudah agak tipis ya. Ini masih sekitar 40%an. Bannya masih sisa 40%an. Oke, dan sini nggak ada lecet ya. Ada lecet, tapi ya just ada, saya tak teliti nih mas bro. Nggak ada lecet untuk windshield-nya. Mantap, nggak ada bekas stiker-stiker atau apa, itu mulus banget. Just kita cek bentar, warna putih itu kelihatan mas bro, ada lecet sedikit itu pasti kelihatan ya. Yes, mantap guys, dari depan guys. Oke, harus dari samping, bodi samping mulus ya, bodi samping mulus, nggak ada lecet ya, mulus, ori ya, masih bagus. Sip. Oke, untuk ban-bannya, ban belakang dia masih tebel banget. Wih, ini masih 95%. Mantap, ini ban diganti mas bro, ban masih 95% tuh banyak, mantap. Terus oke, jok-joknya nggak ada yang jebol, nggak ada yang bolong. Sekarang kita coba nyalain speedonya, dia jalan berapa ini. Untuk Lexi-nya jalan 23.000 mas ya. Waduh, mantap bro. Nah, odometer ya butuhannya 23.000. Wih, jos gandos ya mas bro. Wih, mantap mas, Lexi ini mas. Wes, wih, sama nangkot ya, cepet kesini ya. Masih jalan 23.000. Oke, lanjut kita ke Nmax ya. Ini ada Nmax 2019 ya. Nmax 2019 warnanya itu matte black ya. Nah, warna itu black matte. Harganya di 26 juta mas bro. Ini 2019 harganya masih 26 juta. Mantap ya mas bro. Ini masih sennya masih di sini ya. Kalau yang all new itu sennya agak ke bawah. Oke, kita cek-cek bentar kita cek sebentar ya kondisinya. Untuk windshield-nya ini, untuk visornya dia semuk ya, berwarna semuk dan gak ada stiker-stikernya. Mungkin kalau biasanya itu dikasih stiker-stiker atau gimana gitu di sini, karena di sini kosong gitu ya. Mungkin dari teman-teman biasanya yang suka ikut komunitas itu pasti dikasih stiker-stiker. Oke, kita cek untuk ban-bannya ya. Oke, masih tebel, masih sekitar 60%. Velg-velgnya nggak ada yang cacat, aman. Sebelah sini, sebelah kiri. Nah, di sini sebelah kiri ada mirrornya mas bro. Nah, di sini mungkin kena plat atau gimana, saya kurang paham. Yang jelas ini
pernah ambruk atau pernah gimana, pernah kegores kan ya, karena di sini terdapat goresan yang sangat lumayan tebel. Nah tuh kelihatan ya, nah di sini minusnya ini doang, yang lain saya cermati itu aman. Kita cek dari belakang, kita cek masuk, kita cek dari sini. Oke, ini kita lihat bedonya jalan berapa itu, jalan 43.000 ya, jalan 43.000 mas bro. Terus untuk mas jalan 43.000, nah itu mas bro. Nah di sebelahnya ini warna putih. Oh ya, ini bannya belum tak cek ya mas bro. Untuk ban belakang ini tebel pol ya. Nah itu ini masih 95% juga, masih jos gratis ya. Wah awet brand ya, bannya berarti awet mas bro. Mungkin udah diganti, mungkin udah diganti ya, udah diganti itu kan udah jalan 40 ribuan lebih ya. Yes, kita jalan lagi ke sini karena itu nggak muat nggak lewati. Ini NMS warna putih ya, ini warna putih susu, sama tahunnya 2019 ya mas bro. Ini dibanderol dengan 26 juta sama, jadi dua motor ini sama. Yang ini tadi jalan 43, yang ini belum tahu. Ntar tak cek fisik dulu untuk kondisi fisiknya gimana ini. Untuk kondisi fisiknya gini, bannya masih 80%, oke. Okay. Masih 80%. Fendernya masih mulus. Dan blok-bloknya samping oke, okay, nggak ada minus. Mulus, oke okay, mas bro. Jos. Ini tadi ada minus sedikit di bagian sini ya. Nah, yang hitam. Untuk yang putih dia benar-benar mulus mas bro. Benar-benar mulus. Terus oke, kita lihat sepedonya ini jalan berapa ini. Yang putih jalan berapa? Jalan 48. Waduh, malah banyakan yang ini mas bro. Ini 48, yang itu tadi 43. Nah, wis sampean pilih yang mana antara dua unit ini mas bro. Untuk bannya belakang yang putih tebel banget ini, sama tebel mas bro. Sama-sama tebel ya, sama-sama tebel untuk bannya. Oke, ini ada ADV. Yang terakhir ada ADV 150. Untuk ADV 150 ini harganya 22,5, jadi lebih murah ya, lebih murah daripada si NX. Harganya 22,5. Ini tahunnya 2020, pada harganya 22,5 mas bro. Ini kurang laku apa kurang diminati, saya juga agak paham ini mas bro. Dan ini pakai kunci keyless ya. Kebetulan ini remote-nya nggak ada ini mas bro, masih disimpan. Jadi kita nggak bisa lihat kondisinya gimana. Yang jelas kondisi fisiknya masih lumayan bagus ya. Untuk ban-bannya saya cek itu masih tebel, ban depan juga tebel. Wes pokoknya kondisinya top, marco top, jos gandos mas bro. Oh, jadi segitu dulu aja video dari saya. Bagi teman-teman yang mau ke sini, ada motor-motor banyak tuh, ada Supra, ada Beat ya, ini ada Satria injeksi juga, ini tuh ada Vario, itu ada Honda Beat. Nah oke, jadi segitu dulu aja video dari saya Fiko Sabuko berdiri dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, jos gandos.